Tentang pertanyaannya dulu gimana? Alhamdulillah bisa bisa melewati babak pertama dulu dan alhamdulillah banget, karena kan lawannya juga nggak gampang, karena kan di sini juga udah suka sedikit melawan juga udah yang mana nyeleknya udah bagus-bagus. Kalau kita sih pengen main apa ya, main berusaha main di pola kita terus aja sih, apa merasa mau lebih enjoy aja sih. Dari teman-teman media ada yang mau bertanya? Kita nggak mikir terlalu jauh ke arah situ sih, kita cuma usaha dari step by step aja, nggak mikir oh gue pernah mana atau gimana gitu kan. Ya mereka juga pasti kan mempelajari permainan kita gitu, karena kemarin mereka juga sudah pernah menang sama kita, jadi ya pasti mereka ada pede juga ya sama-sama kita gitu. Jadi usaha aja dari awal. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Ya. Supporter Indonesia sih menurut saya luar biasa banget, ya kita bantu juga sama supporter. Ada lagi yang mau bertanya? Apa yang paling sulit tadi? Menalukan lawan tadi, yang paling sulit tadi? Sulitnya sih karena mereka serangannya jangan-jangan ya. Jadi kalau bisa bikinnya lebih apa, dilawan mati dulu aja sih, jangan kebanyakan bola naik. Lebih ke kita main nol, banyak kan lebih. Ada lagi yang mau kalau bola balik yang dipasang sih balik lagi ke individu juga, jadi kan per individu itu kan beda, jadi kita lebih kayak jadi lebih komplit gitu menghadapi partner. Partner itu apa sih, berbagai tipe orang gitu kan, jadi ya kita tipe permainan beda beda, jadi ya buat kita positifnya sih kita jadi agak lebih komplit gitu. Chemistry sih nggak terlalu sulit ya, soalnya kalau di latihan juga kan kita partner siapa aja juga gitu, jadi ya kalau mau balikin lagi nggak terlalu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kita lanjutkan aja sekarang, lanjut sesi foto.